Welcome back gamers. Okay, di video kali ini kita akan coba main Plants vs Zombies 2. Yang mana udah ada tanaman yang terbaru ya teman-teman ya. Kalian lihat di sini ada solar sage. Sage Mozu Naruto. Okay. Ya, jadi kita nyoba-nyoba main misi random. Random banget malah di sini enggak tahu misi yang mana ini. Jadi langsung aja kita main di sini. Tidak perlu bunga matahari. Mungkin perlu ya. Nah, gini coy, udah ya. Jadi di sini solar sage ini ya tanaman yang terbaru ya teman-temannya, barusan muncul beberapa hari lalu. Dan ya kita akan langsung aja coba, kayaknya taruh dulu ini untuk sementara. Dan untuk attackernya atau penyerangnya gue taruh Inferno di bagian tengah-tengah, tapi di antara tengah dan pinggir. Jadi dua baris dari atas atau dua baris dari bawah seperti ini. Karena ultinya Inferno ini bisa narik ya teman-teman, luar biasa sekali. Bisa gitu tuh, narik kayak gitu ya. Luar biasa emang. Ini Inferno memang the best tanamannya ya. Dan jangan lupa pasang ini di sini. Ntar dulu. Solar Sage kita akan coba. Kita taruh di sini. What? Apa itu? Oh my god, this is useless. God, this is useless. Oh my gosh. Okay. Untuk attacker, jarak dekatnya kita pakai. Aduh, kenapa? Kenapa itu di situ? Kenapa itu di situ ya? Parah. Okay, kita pasang ini di sini. Terus kita ultiin. Double tornadonya, buset. Double. Tetap ketarik sama tornadonya, guys ya. Parah kali, padahal itu di dalam air. Nice, dapat diamond, tapi enggak penting diamondnya mau buat apa enggak tahu. Ada zombie pemancing bisa ketarik nanti ini sih. Apa petinjunya ini apa siapa namanya? Bongcoy apa? Ya itu, tapi kena tornado sekali langsung meninggal. Karena tornado itu sangat menyakitkan ya, teman-teman. Sakit hati, parah kali. Rame kali ini zombie. Rame kali zombie. Oh my god, this is useless. Why is this so useless? Why? Kenapa sangat useless sekali ini? Tidak berguna. Solar Sage sama sekali tidak berguna. Jangan di-pick ya teman-teman. Ya seperti itu. Jadi Solar Sage ini kayak kalau zombinya mendekat kayak gitu, makan Solar Sage-nya, zombinya berubah jadi kayak kakek-kakek tua megang tongkat matahari, nggak jelas gitu. Itu kenapa teratai paling depan sendiri nggak mati-mati digigit, tolong. Itu meninggal kalian semua, meninggal jeder ya. Anda meninggal juga jeder, sudah pasti Anda meninggal. Itu guritanya nggak mati-mati, tolong. Ya ampun, itu guritanya kapan matinya? Yes, dapat. Peti. Pinata. Gue sering kayak gitu sih main alien shooter terus. Jadi teman-teman, Solar Sage ini ada tanaman yang menurutku cuma untuk nambahin sun doang atau sun. Tapi nggak terlalu banyak sih nambahnya. Ya menurutku begitu, karena aku nggak terlalu suka tanaman yang memberikan sun atau selebihnya. Mungkin seperti itu. Untuk episode kali ini, Solar Sage sama sekali tidak berguna di arena untukku, karena aku udah pakai cheat yang super duper useful sekali ini cheatnya ya. Kalian lihat di sini level 3 juta ya. Oke teman-teman, sampai sini videonya. Next video kita akan mainin zombie shooter. Ya, zombie shooter, bukan alien shooter 2 The Legend. Ya, ingat itu. Zombie shooter itu yang game jadul ya. Itu apa, kita belum lanjutin ya. Jadi next kita akan lanjutin misi kedua dari zombie shooter. Okay, fine, bye.